sama Santa Berjadi Santa Jumat. Jadi kita berdua mau makan dimsum yang terkenal itu yang dan selalu ramai juga di Jakarta. Ya, nggak pernah sepi dan bukanya 24 jam walaupun dan ini tuh sekarang cuma sampai jam 9. Uh-huh. Kita mau ke Winglock daerah Antasari. Ikutin terus Santa Koi. Koi. Kita udah sampai di Winglock. Nah, jadi kalau di sini itu pesennya kita caranya nge-barcode yes ini. Terus kita pesen dari sini. Tapi tadi ada yang udah sold out ya. Iya. Apa udangnya sold out padahal mau pesen itu. Jadi kalau misalnya sold out itu langsung ditunjukin di depan. Kita mau pesen apa nih? Sedih deh. Kayaknya hari ini kita berdua mukbang. Oke. Okay. As usual berdua pasti mukbang. Apa ya? Yang paling best sellernya itu nggak tahu sih, gue sih semua suka. Pokoknya oh setahu se- bapau telur asin yeah, setahu gue ceker ayam kalau lu suka tuh. Ceker ayamnya lembut sih, gue kan nggak pernah nyoba. Kita siomay ayam lumpia steamnya enak katanya, ada yang goreng ya lumpia ini ya. Nah, gue sih selalu mesen yang steam kayak lembut banget ya, enak parah. Nah itu. Di sini kalian itu juga langsung tahu total orderannya juga, tabelnya juga udah kelihatan ya. Mm-hmm. Jadi tinggal langsung di confirm order. Yap. Tuh jadi nanti kayak gini. Kelihatan enggak, guys? Tuh. Habis itu kita confirm order. Nah, ini makanannya udah datang. Yap, dan banyak banget. Oh, guys, berdua sebenarnya tuh luar biasa. Ya. Gue sampai bingung ini. Ya enggak apa-apa, kita bisa ngabisin. Kita jadi, bisa. Apa aja yang kita pesan? Pertama, bapau telur asin, ini. Bapau telur asin, nah itu harganya Rp23.000. Nah, lanjut, ceker kesukaan aku. Itu Rp22.000. Ini isinya ada 3 piece ya? Oh iya. Iya. Oh iya. Eh 3 atau 4 malah? 4 nih kayaknya deh. Next. Somai. Siomay ayam ini best sellernya Rp22.000. Lumpia steam ada nggak sih tadi? Ini? Ah iya, lumpia steam ayam, cek. Ini lumpia steam ayamnya Rp22.000. Dia agak berkuah-kuah gitu. Iya, ya berkuah. Lanjut ke lumpia kulit tahu. Betul. Itu Rp22.000. Kayak menggoda banget sih gorengan ini. Ya udah, tadi kupingnya kita tuh kalau nggak harusnya nggak makan mie udang dulu. Oke, okay. Mie udang. Nah ini mie udangnya tuh. Itu Rp35.000. Nah mie lebar wonton, iya. Mie lebar wonton ayamnya Rp32.000. Yap. Apa lagi? Udah. Congfan. Oh iya deh. Buru-buru banget. Lupain. Apa ya? Sama. Iya. Ini congfan-nya isinya banyak banget. Congfan ayam ya? Ya, congfan ayam tausi. Ya, ayah. Ini Rp32.000. Ya. Dan berat, sumpah. Yap. Itu tuh paling berat. Yaudah, makasih. Ayo kita makan-makan. Aku udah lapar banget. Yes. Dan tada. Jujur udah ngiler banget. Nah, kalau di sini itu tempat permeja. Makannya. Ya, permeja dan di dalam box gitu ya. Jadi higienis banget. Dan ditutup. Tada. Jadi di sini dapat ada mangkok, piring, terus dapat buat tempat sambalnya juga. Lucu banget. Enggak afdol dong ke tempat Chinese tapi enggak pakai sumpit. Betul. Tapi tenang ya, enggak bisa sumpitnya juga ada kok. Sendok garpu. Tuh, geng. Dan tada, ini sausnya nih. Coba. Aku sampai lupa tau enggak? Apa? Gua masker. Jadi, yang pertama. Cicup. Ini dulu yuk. Oke. Okay. Gue pengen siomay banget sih. Siomaynya lembut parah sih. Karena ini biasa apa? Yap. Gila nih, ngiler-ngiler banget. Santap kuy. Ini enak banget. Harus dikasih sambal sih. Enggak bohong, harus dikasih sambal. Ini padahal siomay ayam, tapi tetap berasa kayak ada potongan udang loh. Nih, kok bisa lihat kan? Ini sumpah gue mau kasih lihatnya gimana ya? Ini tuh walaupun siomay ayam, tapi tetap kelihatan dan dapat potongan udangnya. Jadi ini berasa. Ini enak banget, parah. Di iniin sambal. Mantap koi. Parah kan? The best ever. Apa aja nih? Congfan ini tuh bentuknya
agak unik ya, kayak kwetiau versi lebar banget. Iya, terlalu lebar. Jadi ini ada ayam, potongan ayamnya apa ya, lebih ke tauco itulah. Iya, tauco. Ini kan kalau bisa sih. Sumpah. Nih gimana nih, maaf. Licin banget. Santap kuy. Oke, tadi sempat ke cut. Iya, sempat ke ya. Tapi intinya ini rasinnya. Yes, this is ini enak banget. Yep, ini nggak over, nggak ninggalin yang bubuk-bubuk ya, biasa aneh, atau asin aneh. Tapi ini lebih ke manis ya menurut gue. Iya. Jadi cocoknya buat dessert sih. Ya, tapi kita udah makan tapi enak kok. Gue mau ceker. Nih, ada lumpia tahu. Ini aja. Oh my god, aku mau ceker. Ini tuh cekernya tuh udah menggoda banget. Wow. Aduh. Wow. Ini warnanya tuh kayak netes-netes cantik gitu ya. Iya. Santap kuy. Nyobain nggak? Enak banget coy. Ya, menolak. Apalagi ada taburan wijennya. Oke. Okay. Ini. Nih ya. Nih. Satu porsi untuk kamu. Satu porsi untuk aku. Ini karena kita agak lama juga. Udah agak lama, ya. Jadi emang mie-nya agak kering. Jadi emang harus disiram kuasnya. Jadi kalian tuh nanti kalau di aplikasinya juga kayak ada apa ya? Ada pilihan dua pilihan gitu ya? Iya, ada dua pilihan mie, ada mie lebar sama mie yang kecil-kecil. Kalau gue ini mie yang kecil-kecil. Nah, gue yang lebar. Yap. Mirip kwetiau. Walaupun dia bukan kering, sorry, tapi kaku ya. Karena detailnya agak lama nunggunya. Iya. Oh. Ini mie-nya lebih ke coklat gitu ya. Porsinya tuh banyak banget, lihat. Ini porsinya baik banget ya. Iya. Dan kita selalu yang mie lagi, meat. Oh, aku tidak akan pernah bosan sama mie. Nah, kalau gue ini yang mie udang, jadi tuh ada potongan udangnya. Lumayan banyak lah, ada sampai 8 ada loh. Wow, tapi 30 ribuan. Nah, kalau gue... Wantan. Nah, ini wantannya. Ukuran wantan ayamnya. Gede banget. Langsung aja nih, baunya enak banget anjir. Mantap, kuy. Ayamnya berasa banget, daging ayamnya tuh ada udang juga mantannya. Iya, yeah, di sini selalu kayak ada udangnya. Udangnya gede banget. Apa ya? Beneran deh. Ini definisi enak banget. Sih. Ini definisi enak loh. Nah, kalau kalian lihat ada kayak iya. Nah ini daging potongan daging ayamnya gede banget. Makanya gue bilang sepuasnya tuh, dan lembut. Dan lucunya nyerap rasa asin gurihnya tuh nyerap sampai ke dalam. Ini padahal ya kalau misalnya kalau dilihat kayak kurang kecap ya kalau gue ya kan. Tapi banget. Ini rasanya tuh bisa manis pas. Ini enak banget polosan gini doang aja tuh enak banget. Ya enggak sih. Tapi gue penasaran sama kuahnya sih. Gimana rasanya? Pasti kayak bakal gurih banget kah? Mantap kuy. Ya Allah, kuahnya aja enak banget. Jadi tuh ada sensasi-sensasi bawang putihnya gitu loh. Ini kalau masih panas enak banget sih. Ini kalau hangat sumpah ini enak. Langsung dimakan game. Ini mie-nya pas setengah matang aja menurut gue pas. Tambahin sambel. Lu pengen dong nambah sambel? Lu nambah? Karena kayak enak banget. Iya, ini tuh benar-benar panjang banget kayak enggak ada potongannya gitu, jadi harus digigit sendiri. Untung lu makannya enggak pas ulang tahun. Mantap, boy. Lontongnya tuh enak parah. Gua suka. Ini pakai lumpia kulit tahu. Lumpia atau apa sih tadi gua lupa deh. Jadi kita juga punya menu juara dari kita rekomendasi itu kalau dari gue ada mie polos udang sama siomay ayam yang wajib kalian pesan. Betul. Dan hakau kalau kalian lagi hakaunya lagi ada dan enggak sold out harus pesan itu. Wajib sih banget. Iya karena udang di yang lain aja tuh enak gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Walaupun di tiap menu ada udangnya ya, kalian tuh wajib cobain hakaunya. Yes, karena emang lembut banget dan legit banget sih menurut gue. Tapi ini balik lagi ke selera kalian masing-masing. Nah, Winglock ini alamatnya ada di Pangeran Antasari. Ini kayak pas banget di pinggir jalan. Pinggir gede. Jalan, terus kayak sign-nya pun juga besar, jadi kalian bakal tahu kalau ini tempat paling rame di Antasari sih. Gampang banget dan parkirannya juga gampang juga kok. Yap, nanti kita taruh alamat lengkapnya di deskripsi box di bawah.
So gengs, juga jangan lupa buat follow TikTok kita, Instagram, dan hello di @santapbertiga, nggak pakai spasi. Jadi langsung aja kalian kalau punya rekomendasi makanan yang menurut kalian enak, langsung aja DM kita. Yap, kalian juga bisa komen di bawah tempat makan mana lagi yang harus kita cobain. Betul. Kayak gue tuh suka seneng kalau dapet rekomendasi. Bener. Seneng banget sumpah. Yes. Nih sampai kalau nih ya, sampai kalian ada yang rekomendasiin dan ternyata kebukti enak, semua jempol keangkat, gue punya hadiah. Sore. Abis itu Mita yang ngebom. Jadi DM dari gue semua. Anjir. So, sekian dulu Santap Jumat kali ini. Sampai jumpa di Santap berikutnya. See you. Bye.